وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، para aba dan ummahat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita berjumpa di salah satu hilaq az-zikr, halaqah zikr atau majlis ilmu di salah satu rumah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala muliakan, dengan berharap kepada Allah Ta'ala al-aun was-sadad at-taufiq dan juga raihan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kita akan membahas pada kali ini tafsir surat Al-Ikhlas. Tafsir surat Al-Ikhlas: Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga kita memohon kepada Allah Ta'ala taufik, pertolongan, agar menjadikan apa yang terucapkan di lisan, apa yang terdengar di telinga, dan apa yang sampai ke kalbu menjadi hujjah penolong kita di hari akhir, dan tidak menjadi hujjah penyengsara kita di hari akhir. Agar majlis ini semoga bermanfaat baik untuk mutakallim maupun untuk mukhatab, baik untuk pembicara maupun untuk pendengar, sehingga menjadikan dunia ini lebih ringan seperti sedianya dunia, dan menjadikan akhirat ini menjadi tujuan seperti sepantasnya akhirat. Maka kita akan mulai, para bapak dan ibu sekalian, terutama ummahat. Surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Dan lafal yang berasal dari kha, lam dan sad. Kha, lam dan sad yang ujungnya ke khalusa, khalis, ikhlas, itu dari kha, lam dan sad. Itu menunjukkan adanya pilihan dan pembersihan dari kotoran. Ya, maka disebut labanan khalisa, kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nahl.
yaitu susu murni yang dia tidak tercampur dengan darah maupun tinja. Allah Ta'ala pisahkan padahal berdekatan dari segi tempat dan aliran. Namun disebutlah badan khalisah, bersih dari kotoran, bersih. Berbeda dengan hal lainnya yang keluar dari tubuh hewan ternak. Imma itu kencingnya, imma tinjanya, imma darahnya, imma lukanya, nanahnya, keringatnya. Yang mana itu semua tidak bermanfaat kecuali kencing unta untuk konsumsi manusia maksudnya. Adapun untuk pupuk bisa bermanfaat. Tapi labanan khalis, labannya khalis, susu yang murni ini yang betul-betul masya Allah bisa dinikmati dan bermanfaat bagi kebanyakan manusia. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Maryam 51, واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. Sebutlah dalam Alkitab Musa alaihissalam, sesungguhnya Musa itu mukhlas. Pun begitu juga dalam surat Yusuf terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, termasuk di kalangan mukhlasin. Dan ada riwayat dari qiraat yang membaca mukhlisa, innahu kana mukhlisa. Dan mukhlis atau mukhlas artinya adalah alladhi ja'alahu Allahu mukhtara khalisa minad danas. Ya, mukhlas artinya adalah yang Allah, orang yang atau pihak yang Allah jadikan ia terpilih, bersih dari keburukan. Dan orang yang mukhlis alladhi wahhadallaha ta'ala khalisa, yang ikhlas mentauhidkan Allah SWT, bersih dari noda syirik, tidak terkontaminasi dengannya, mukhlis. Maka kita wajib untuk kembali melihat bagaimana niatan kita dalam menuntut ilmu, terutama di majelis yang sedang kita adakan ini. Maka karena itulah surat ini dinamakan Al-Ikhlas, karena mencakup dalam qul huwallahu ahad, betul-betul mentauhidkan Allah ikhlas tanpa syawaib asyirk, tanpa noda-noda syirik. Dan begitu pula kalimat la ilaha illallah sebagai qul huwallahu ahad, dan kalimat la ilaha illallah disebut pula dengan kalimatul ikhlas. Sebutan untuk la ilaha illallah itu kalimat ikhlas. Kalimat tauhid selain pula kalimat syahadat, la ilaha illallah. Disebut pula tahlil, ya kan? Tahlil. Tahlil la ilaha illallah. Karena lafal la ilaha illallah mengandung pemurnian tauhid kepada Allah dari segi rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Adapun yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin, yang semoga Allah maafkan kita dan mereka, berupa tahlilan atau melakukan tahlil tetapi dengan kaifiyah dan tata cara joget kesetrum dan semisalnya, dengan celingak-celinguk, tengok-tengok dan semisalnya, atau mewiridkan la ilaha illallah dengan seragam ba'da shalah, namun dengan cara yang memang tidak ada syariatnya seperti itu, maka itu hanyalah simbol semata. Ya, maksudnya mereka melakukan itu hanya sebagai simbol semata, tidak mendalami betul-betul. Seandainya seorang betul-betul ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah dan mengerti kandungannya, maka mereka akan takut kepada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah. Tidak hanya ikhlas dengan sangkaan pribadi atau sangkaan orang-orang jahil, melainkan dia juga takut pada Allah Azza wa Jalla
amal-amal bid'ah ini khawatirnya malah menjadi bala buat hari akhirnya. Maka kita lihat baik diri kita mungkin dan banyak dari kaum muslimin, kemana-mana kalau ada undangan tahlilan pasti datang, selalu dengan mengatasnamakan tahlil la ilaha illallah. Namun dengan adanya syarat, harus ada nasi berkat. Kalau enggak ada, enggak datang. Silakan adakan tahlilan tanpa nasi berkat coba. Insyaallah jarang yang datang. Saya yakin itu. Dan giliran majelis ilmu yang membahas tentang konsekuensi la ilaha illallah, tafsir surat Al-Ikhlas, enggak datang. Enggak menarik. Karena pada asalnya ritual-ritual atau pertemuan semacam itu bukanlah amal yang syar'i saleh yang memang ada dalilnya, melainkan itu hanya tradisi yang dibuat. 7 harian, 40 harian, haulan dan seterusnya. Maka siapa yang bisa menunjukkan dalilnya spesifik dari Al-Quran Sunnah, maka luar biasa. Karena dia telah memberikan sesuatu yang tidak pernah ditemukan dalilnya. Lalu bagaimana ditakut pada Allah sementara yang dia katakan la ilaha illallah? Itu satu sisi. Sisi lain, tidak sedikit orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ahli majelis tahlil, bahkan setelah pulang tahlilan itu membawa kresek kebanggaan yang betul-betul membuat dia jumawa kadang-kadang. Tapi kemudian datang ke kuburan keramat, bertawassul dengan mayit yang dianggap wali olehnya, padahal mayit tersebut mendengar pun tidak, pun jika mendengar tidak akan mampu menjawab, pun kalau bisa menjawab misalnya tidak akan bisa mengabulkan, karena mayit adalah mayit. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, engkau tidak bisa memperdengarkan orang-orang yang ada di kubur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, jika kalian berdoa kepada mereka, bertawassul kepada mereka, mereka tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun misal mereka mendengar, mereka tidak akan menjawab doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Dan ini menunjukkan itu syirik. La ilaha illallah lawannya adalah syirik. La ilaha illallah ketika berjamaah, bahkan la ilaha illallah yang diucapkan ketika di atas kuburan keramat, tetapi zahir dari perbuatannya bertentangan jelas dengan la ilaha illallah. Bukankah la ilaha illallah berarti tiada peribadatan yang berhak diberikan kecuali kepada Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah, hidup dan matiku, ibadah nusuki, ibadah salat dan nusuku, salat dan ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Rabbil Alamin, tiada perserikatan untuknya, tiada syirik, tidak boleh berbuat syirik. Itu baru la ilaha illallah. Namun kalau la ilaha illallah hanya sebatas simbol semata, tapi ternyata kelakuannya syirik, apalah artinya kelakuan, apalah artinya buah dari lisan, sementara perbuatan isinya adalah hal-hal munkar dan pengingkaran terhadap hasil dari lisan. Ibaratnya ada orang memberi Anda beberapa kue dan dia bilang kepada antum, ana ikhlas kok, ana ikhlas, ana ikhlas ya akhi, ini buat antum, ana ikhlas, sudah gak apa-apa ikhlas, asal besok tolong anterin saya ya. Ini gimana antum, ikhlas apa enggak sebenarnya, maunya apa antum? Lisannya ikhlas, tapi next time kemudian meminta tunggangan, tumpangan.
Bahkan mengucapkan saya ikhlas itu aja itu udah bermasalah sebenarnya. Karena ikhlas itu bukan untuk dilisankan. Ikhlas itu bukan untuk dilisankan. Dan kebanyakan yang melisankan keikhlasan itu hanya lisan semata. Memang la ilaha illallah adalah kalimat azimah yang paling agung. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Gerbang syahadat, gerbang Islam. Tetapi tidak sekedar lisan, melainkan bagaimana perbuatan. Bagaimana perbuatan? Jangan sampai perbuatan mendustakan buah dari lisan. Jangan sampai kelakuan mengkhianati indahnya kalimat la ilaha illallah. Taib. Kemudian jemaah sekalian, kita akan sebutkan beberapa nama lain dari surat Al-Ikhlas. Disebut juga oleh para ulama surat ini disebut surat Qul Huwallahu Ahad. Boleh disebut itu karena itu ayat pertama. Kadang-kadang dinamakan dengan lafal di ayat pertama, Qul Huwallahu Ahad. Makanya surat At-Taubah disebut juga surat Bara'ah. Ya. Dan lainnya. Kadang kita di orang Indonesia menyebutnya Qul Hu untuk menyingkat gitu, surat Qul Hu. Walaupun itu sah-sah saja dengan maksudnya memperkenalkan ini surat ini maksudnya. Tapi lebih baik surat Qul Huwallahu Ahad. Ya. Itu yang pertama, surat Qul Huwallahu Ahad selain surat Al-Ikhlas. Kemudian surat nama kedua, nama berikutnya atau nama ketiga setelah surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad. Yang ketiga, surat At-Tauhid. Surat At-Tauhid. Karena surat ini mengandung seluruh cakupan tauhid. Dengan ringkasnya surat ini, makanya ada sahabat yang sangat mencintai surat ini, bukan karena pendeknya. Kadang sebagian kita sangat mencintai surat ini karena pendeknya dan mudahnya untuk dibaca di setiap sholat sunnah. Bahkan kalau jadi imam udah mepet, hafalan mentok, salah, diralat sama orang yang di belakang, imamnya tetap gak nyambung, maka alternatifnya apa? Qul huwallahu ahad. Ya. Tapi ada sebagian sahabat mencintai Qul huwallahu ahad bukan sebatas pendeknya mana, pendeknya lafal. Melainkan karena apa? Kandungan yang sangat agung dengan simpelnya kalimat, luar biasa. Ya. Kemudian yang keempat diantara nama yang disebutkan oleh ulama tentang surat, nama lain surat Al-Ikhlas yaitu surat Al-Iman. Surat Al-Iman. Maka ini sebagai istinbat dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna rajulan qama fa raka'a raka'atil fajr. Ada seorang pria berdiri kemudian salat dua rakaat sunnah sebelum subuh, qabliyah fajr, qabliyah subuh. Fa qara fi raka'atil ula qul ya ayyuhal kafirun. Maka sahabat ini membaca di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun hatta in qasat surah sampai habis. Maka berkata Nabi SAW, hadza 'abdun 'arafa rabbah. Kata Nabi SAW, hadza 'abdun 'arafa rabbahu. Hamba ini ngerti tentang Allah Ta'ala, kenal dengan Allah. Wa qara fil akhirah. Kemudian sahabat tersebut di rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad hatta in qasat salatuhu sampai hatta in qasat surah sampai selesai suratnya. Maka Nabi SAW berkata, hadza 'abdun amana bi rabbih. Oh, setelah selesai baca surat Al-Ikhlas itu, Rasulullah mengomentari, hamba ini mengimani Rabbnya, iman. Berarti ini namanya surat Al-Iman. Itu disebutkan dalam Sahih Ibn Hibban dan diistinbatkan oleh sebagian ulama, maka Al-Ikhlas ini namanya juga diantara namanya surat Al-Iman. Karena barang siapa yang membacanya dengan baik, dengan kepercayaan dan benar, maka dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Juga
Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat ini adalah surat Al-Mu'awwidzah. Tetapi mungkin nama ini lebih tepat bukan ya. Mereka kita cuma 3-4 itu saja. Satu Al-Ikhlas, kedua surat Qul Huwallahu Ahad, yang ketiga surat apa jemaah? Yang ketiga apa tadi? Surat Al At-Tauhid, yang keempat surat Al-Iman. Tapi yang masyhurnya disebut surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad. Maka boleh kita bilang bacalah Qul Huwallahu Ahad, maksudnya baca satu surat tersebut ya. Ternyata surat yang mulia ini, di antara surat yang paling mulia, ternyata surat ini memiliki sababun nuzul menurut sebagian ulama ya. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami'nya beliau, dan hadis ini sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala al-musyrikuna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insib lana rabbak, yaitu sif lana rabbak, wahai Muhammad, sebutkan karakter-karakter Rabbmu, terangkan coba Rabb kamu kayak gimana sih. Pertanyaannya coba, ini kan periode Makkah ya, permakiyah ya, di Rasul di Makkah. Mereka yang bertanya musyrikun, musyrikun Makkah, mereka bilang kepada Muhammad, hai Muhammad, coba terangkan Tuhan kamu tuh kayak mana, macam mana Tuhan kamu. Nah, sementara orang-orang musyrikun Makkah, Quraisy, itu mereka tuh kenal dengan Allah. Mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala Khaliq, Raziq. Dan Nabi Muhammad SAW menyembah Allah. Artinya sama-sama faham. Tapi orang-orang musyrik ini menganggap Allahmu itu beda dengan Allahku. Nah, zaman sekarang tuh banyak yang main-main kalimat seperti ini, teman-teman, ya jemaah ya. Terutama orang-orang yang emang gak pernah belajar agama sebenarnya. Allahmu tuh gak sama sama Allahku, Allah musta'an. Allahku itu maha baik, gak perlu dibela. Tentu saya tidak bermaksud untuk condong ke poros politik manapun ya. Saya hanya dai lepas yang hanya membela Al-Quran As-Sunnah khulas. Siapa yang menyimpang darinya hatta dia berjubah Islam, maka kita katakan menyimpang. Dan ini termasuk penyimpangan yang tidak baik dan tidak beradab terhadap Allah Azza wa Jalla. Allahku dan Allahmu itu beda. Ini apa sih? Maunya apa ini orang dengan kalimat ini? Karena juga dia mengatakan kalimat dia mungkin serpihannya hak, tapi ini penuh syubhat dan isyarah atau bisa membuat orang tuh mengamuk. Seperti Allah itu kan bukan orang Arab gitu. Hah? Allah itu kan bukan orang Arab. Ini orang kayak gini ngapain ngomong seperti itu? Kemana tauhidnya? Kemana rasa takutnya kepada Allah? Menafikan suatu kekurangan terhadap Allah Azza wa Jalla, tetapi penafian tersebut sangat tidak relevan dari segi lafal. Diksi dan pemilihan katanya itu sangat tidak pantas. Sekarang kalau saya bilang ke orang itu, Pak, saya tahu Bapak bukan monyet gatelan. Saya yakin Bapak bukan monyet gatelan. Perlu enggak kalimat itu? Dia marah enggak kira-kira? Marah. Pak, sekalipun Bapak itu mungkin belum banyak ilmunya, tapi saya yakin Bapak bukan babi. Itu ngapain? Misalnya saya ngomong gitu, pasti enggak rela ada orang itu. Dan memang benar kan kalimat saya, Bapak bukan babi, marah dia. Kenapa kamu
kaitkan saya. Loh, justru saya menafikan kepersisan bapak dengan babi. Jangan marah. Kalau marah berarti bapak pengen dong dipersisin sama babi. Selalu aja boles, Pak. Misalnya. Lah terus ini kemudian bebas ngomong Allah itu bukan orang Arab. Dan itu beberapa orang yang ngomong. Ini orang belajar adab terhadap Tuhannya di mana? Di majelis ilmu atau di mana ini orang? Ya. Maka perlu diketahui bahwasanya jika pedang dikiaskan dengan pisau dapur, maka itu menurunkan kadar keindahan pedang. Begitu jemaah sekalian. Maka orang-orang musyrikun kemudian mereka bilang ke Nabi, "Sif lana rabbak." Coba, Tuhanmu itu kayak macam apa, wahai Muhammad? Maka Allah Ta'ala menurunkan, mewahyukan kepada Nabi kita alaihissalam. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itulah wahyunya dari Allah Azza wa Jalla menjawab, dan itu jawaban langsung dari Allah yang ditanya nabinya, yang menjawab Tuhannya, Rabbnya Azza wa Jalla, Al-Alim Al-Khabir Al-Aziz Al-Hakim, yang maha mengetahui segala hal detail dan maha perkasa dengan segala jawabannya serta maha bijaksana dengan segala detail jawabannya. Maka jawabannya lengkap. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ajib. Jawabannya luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak, yang menjawab adalah Rabbul Alamin. Maka kemudian apakah orang-orang musyrikun kemudian mereka langsung ikut dengan Rasulullah setelah jawab itu? Tidak. Karena apa? Karena esensi dari jawaban Qul huwallahu ahad ini, Allahus Samad, ini membatalkan seluruh penyembahan berhala mereka. Maka langsung dengan kalimat sesimpel itu, enggak perlu sampai syair-syair panjang, itu sudah benar-benar menghancurkan teologi paganisme. Seluruh teologi paganisme, seluruh agama selain agama Islam itu hakikatnya paganisme sekarang. Hakikatnya. Walau hatta agama yang berseberangan atau agama yang sampingan dengan agama Islam di tanah air ini, yang mereka sembah siapa? Manusia sebenarnya. Iya. Begitu. Orang Yahudi pun mereka punya history menyembah anak sapi. Ketika nabi mereka pergi, mereka menyembah anak sapi. Anak sapi jemaah disembah. Anak sapi. Di Jawa Tengah ada enggak? Mbahnya kalau Jawa Tengah ini sembah. Mbahnya sapi. Ya. Lihat orang seperti ini. Padahal qul huwallahu ahad, Allahus Samad, itu sudah menghancurkan seluruh teologi agama paganisme seluruhnya, khalas. Nanti kita tafsirkan. Maka karena digituin enggak mau ikut mereka karena mereka tahu paham konsekuensinya. Waduh, ini langsung dihancurin ini agama kita. Berhala langsung pemujaan terhadap berhala hancur dengan qul huwallahu ahad Allahus Samad. Dan yang menganggap Allah Ta'ala punya anak atau mengadopsi anak juga hancur dengan lam yalid wa lam yulad. Dan orang-orang yang beralasan bahwasanya ada dewa, dewi, dewa-dewi, ya. Dan apa namanya, semisalnya lah, maka kita katakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengaturan alam semesta. Baik, kita akan mulai para bapak dan ummahat sekalian rahimakumullah. Pembahasan qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Huwallahu ahad. Huwa di sini kembali ke Rabb. Huwa kan artinya dia. Mungkin kita bertanya nih, Pak.
Umahat. Kan awal surat ya, mulai dari qul huwallahu ahad, kok tiba-tiba di awal surat belum apa-apa udah ada huwa, udah ada dia. Gimana maksudnya, faham gak pak umahat? Jadi berarti kita ini ngomong sama orang nih, saya ngomong sama sampean, baru datang tiba-tiba saya ngomong, tahu gak dia itu ternyata jenderal loh. Kan bingung sampean, loh kok tiba-tiba antum kok ngomong dia, dia itu siapa? Ya itu dia, itu jenderal. Iya, dia siapa pak, siapa? Gitu pak ya. Dari di awal surat tiba-tiba huwa dia, katakanlah dia adalah Allah. Dia huwa di sini kembali kemana? Kan namanya ini kalau di Indonesia apa namanya, kata ganti ya. Dia, mereka, kata ganti. Nah mereka dan dia ini siapa? Ya perlu proper name atau isim zahir dalam bahasa Arabnya, nama yang konkret, baik nama beneran atau nama sifat. Katakanlah dia adalah Allah, qul huwallahu ahad, maha esa. Maka huwa di sini kembali ke Rabb, karena ayat ini memiliki sababun nuzul. Sababun nuzulnya bagaimana? Yaitu kata orang musyrik, sif lana rabbaka, coba sebutkan sifat-sifat Rabbmu wahai Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad, kata Allah Ta'ala, katakanlah kepada mereka, dia yaitu Rabbmu, Rabbku adalah Allah. Huwa, qul huwa Allahu ahad, huwa Allah, Allah, Allahu Rabbi, Rabbi Allahu ahad. Maka kalimat inilah kalimat mengklaim bahwasanya Rabb saya adalah Allah. Ini kalimat yang para nabi itu mereka banyak diuji. Para nabi mereka banyak disiksa oleh kaumnya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam dikejar-kejar oleh Fir'aun. Sampai di surat Duha, ayat 28, Fir'aun dipertanyakan atau ditanya begini, Fir'aun dan bala tentaranya, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Wahai Fir'aun dan bala tentaranya, apakah kalian akan membunuh seorang pria yang berkata Rabb kami adalah Allah, Rabbku adalah Allah, padahal pria tersebut sendirian dan dia telah mendatangkan banyak hal-hal yang terang dari Rabb kalian. Jadi apakah gara-gara dia mengakui bahwa saya Tuhannya adalah Allah, bukan kamu wahai Fir'aun, kemudian kamu akan membunuhnya? Karena Fir'aun ketika itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Dan juga orang-orang yang diusir dari Mekah, mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, sembahan kami adalah Allah, namun mereka diusir. Namun apa ganjarannya bagi orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah? Kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat Fussilat 30, dan ini masa depan kita insyaallah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, bukan cuma klaim doang, istiqamah, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat. Maksudnya apa? Ketika mati nanti, mati di atas agama Allah, mati di atas istiqamah, maka malaikat-malaikat itu akan turun. Siapa mereka? Itu yang disebut a'wanu malaikatil maut, para penolong malaikat maut. Jadi ada malaikat maut nih yang cabut nyawa, ada pula para penolong malaikat maut, dan itu banyak sepanjang mata memandang nanti. Silahkan nanti dirasakan ya, nanti kalau misalnya di ihtidar atau sakaratul maut cuma kelihatan. Apa kata mereka? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, jangan takut akan masa depanmu di akhirat, dan jangan sedih akan apa yang luput darimu dari dunia.
Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah wahai mayit atau calon mayit dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Ini yang mengatakan Rabbunallah, qul huwallahu ahad, Allah, huwallah, Rabbi Allah. Kemudian istiqamah. Juga di surat Al-Ahqaf ayat 13. Tadi Ghafir, tadi Fussilat 30, sekarang Al-Ahqaf 13. Di surat Al-Ahqaf dikatakan, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tiada ketakutan akan masa depan yang akan mereka hadapi, wala hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan dari mereka terhadap apa yang luput dari dunia mereka. Jadi orang-orang yang mukmin meninggalkan dunia ini ditangisi mungkin oleh sebagian orang yang mencintainya, tapi dia tidak menangis. Dia tidak menangisi akan selesainya dunianya, karena apa yang insya Allah dia dapatkan di alam barzakh jauh, jauh lebih indah, lebih nikmat daripada segala kenikmatan dunia. Tapi itu untuk yang mukmin, dan syukur pula disertai dengan amalan soleh yang begitu berlipat diterima oleh Allah, serta juga wafat di atas kebaikan. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala taufiq, sadat, dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita husnul khatimah di akhir hayat kita. Baik. Ahad, qul huwallahu ahad, ahad. Ahad yaitu al-ahad al-munfarid bi sifatihi la shabiha wala mathila. Itu ahad artinya kalau bahasa kita esa atau esa, menyendiri. Tiada yang menyerupainya. Tidak dijadikan permisalan penyerupaan. Ini yang namanya esa, tunggal. Maha esa kalau bahasa kita, atau maha tunggal, atau maha sendiri, tidak ada yang semisal dengannya. Al-Ahad. Maka qul huwallahu ahad. Kata Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 171. Kata Nabi Isa alaihi salam, innamallahu ilahun wahid. Hanyalah Allah Ta'ala sesembahan yang satu saja. Ya. Sesembahan yang satu saja. Di antara celaan makhluk kepada Allah Ta'ala adalah mengatakan ittakhadallahu walada. Allah Ta'ala memiliki anak. Ini adalah celaan dan hinaan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya nanti ada lam yalid wa lam yulad. Ini hinaan sebenarnya. Orang-orang yang menganggap bahwasanya Tuhan atau Allah Ta'ala memiliki anak atau mengadopsi anak, ini sebenarnya penghinaan kepada Tuhannya, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang seperti kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ahad yaitu wahid, sama. Ahad yaitu wahid, satu, esa. Qul huwallahu ahad. Dan kalau boleh kita tahu di sini Allah Azza wa Jalla, qul huwa Allahu, Allah lafal jalalah, Allah, itu juga memiliki akar kata dalam bahasa Arab dari kata ilah, artinya makhluk, daripada artinya ma'bud, itu yang disembah. Maka ilah atau Allah artinya adalah zat yang disembah. Makanya la ilaha illallah artinya tiada yang berhak disembah kecuali Allah yang disembah. Ilah dan Allah maknanya yang disembah. Ya. Namanya penyembahan yang disembah, berarti kan penyembahan berarti kan kita menunjukkan suatu amalan padanya. Itu menyembah. Mempersembahkan misalnya. Mempersembahkan kan berarti menunjukkan amalan ini untuk pihak tertentu. Ya, misalnya
misalnya apa, Surau TV mempersembahkan sajian kajian ilmiah, mempersembahkan berarti kan mempersembahkan, menyajikan sesuatu, memberikan sesuatu untuk dengan tujuan pihak tertentu, itu mempersembahkan. Maka di bahasa Sanskerta, dan sembah itu dari bahasa Sanskerta. Oleh karena orang-orang zaman dulu salat itu dinamakan sembahyang. Dari kata sembah dan hyang. Sembah dan hyang. Dan ini sebenarnya lafal yang walaupun ini uruf kita udah biasa, tapi yang lebih afdal menjauhi lafal sembahyang. Karena itulah asalnya lafal Hindu. Lafal Sanskerta. Sembahyang. Walaupun enggak apa-apa, enggak apa-apa antum pakai lafal sembahyang boleh, karena ini sudah menjadi uruf yang maknanya masyhur, salat menjadi tata bahasa kita, enggak apa-apa. Tapi yang afdol kalau melihat ke akar dan aslinya, maka aslinya tidak untuk orang Islam. Dari kata sembah dan hiang. Hiang. Mana ada para hiangan gitu. Ya, yang widi. Dan hiang di sini juga asal kata wahyang, wahyang dari kata wahyang, wahyang dari kata wahyang. Hiang. Ya. Eyang juga dari kata hiang. Eyang, roh-roh kudus, roh-roh semisal itu yang dalam anggapan mereka lah ya. Jadi tinggalkan itu. Lebih baik ke salat. Kan enak kalau salat, kan salat udah jelas Islam gitu kan ya. Begitu juga dengan puasa. Dari bahasa Sanskerta, dari upawasa. Dari jadi upuasa, apuasa, upawasa, upuasa. Ya, sebaiknya pakai saum, tapi enggak apa-apa mau pakai puasa, enggak apa-apa karena itu udah menjadi kebiasaan kita. Ya. Maksudnya bukan kebiasaan, apa namanya, menjadi bahasa. Menjadi hakikat lughawiyah, ya enggak masalah. Walaupun lebih afdal pakai istilah syar'iyah, ya. Nah, penyembahan, peribadatan, penyembahan itu peribadatan. Berarti di sini ada sarful amal ila syai, yaitu mempersembahkan amalan untuk suatu pihak. Untuk apa ini kita beramal? Nyari pahalanya itu dari siapa? Itu dia. Nyari pahalanya dari siapa? Kalau nyari pahalanya dari manusia, wallahi manusia tidak akan memberi pahala. Tapi kalau nyari dunia dari manusia, mungkin manusia akan memberikan dunia yang serpihan, yang mana satu dunia ini kecil. Apalagi manusia yang hanya memberikan sedunia, yang dunia kecil sekali dari dunia yang sekecil ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Man kana yuridu thawaba dunya fa'indallahi thawabu dunya wal akhirah." Barang siapa yang menginginkan ganjaran, balasan, imbalan, feedback dunia semata, maka di sisi Allah ada ganjaran dunia dan akhirat. Artinya begini, siapa yang beribadah hanya untuk dunia, mungkin dia akan dapat itu dunia. Dah, dan itu pun selesai. Dan dia tidak akan pernah hilang kehausannya akan dunia karena tamaknya dia. Tapi barang siapa yang beribadah lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan ganjaran dunia dan akhirat. Dunia dapat dengan berkahnya, akhirat juga dengan indahnya. Dan itu jauh lebih baik daripada dunia. Iya. Maka kita lihat, untuk apa kita beramal? Untuk apa kita beramal? Karena bagaimanapun manusia memberikan kepada kita feedback duniawi, wallahi itu akan habis sementara. Dan belum tentu berkah. Karena boleh jadi dilaknat kita gara-gara kesyirikan yang kita lakukan itu. Maka la ilaha illallah ini melazimkan apa? Melazimkan sarful ibadah lillahi wahdah. Sarful ibadah lillahi wahdah, yaitu menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun ini hal yang tidak ringan dari segi penerapannya, karena godaannya apalagi di zaman sekarang tidak mudah.
Tapi berusahalah, minta kepada Allah Azza wa Jalla istiqamah. Lebih diperburuk lagi. Jika suatu amalan memakai nama agama Allah, tapi tujuan utamanya untuk dunia, ini lebih buruk, jauh lebih buruk. Baik atas nama ilmu, baik atas nama dakwah, baik atas nama fuqara dan miskin, masakin, baik atas nama zuhud, baik atas nama Al-Quran, bahkan baik atas nama sunnah, apapun itu atas namanya. Tapi kalau memang tujuan utamanya adalah dunia, mungkin dia akan mendapatkan itu, tapi tidak ada berkah-berkahnya. Sebagaimana orang-orang mereka disebut akalatu amwalin nasi bil Quran, para pencari makan, para mencari makan atau para pemakan harta manusia dengan Al-Quran, atau murtaziquna bil Quran atau bil qiraah, mereka yang mengais rizki belaka dari bacaan Al-Quran. Itu mutakhassisuna fil qiraah, mereka yang takhassus mengkhususkan diri hanya baca Quran saja dengan tujuan supaya dapat hadiah-hadiah dari manapun keliling. Termasuk juga ilmu syar'i, takhassus ilmu syar'i, tapi tujuannya keliling sana sini supaya mendapatkan bonusnya dari itu, ujroh, upah atau hadiah dari panitia, MT atau DKM atau siapapun lah dalam kuliah. Tujuannya itu belaka. Maka ini disebut apa? Akalatu amwalin nas atau muta'akilu amwalin nas bil ilm atau bil Quran. Yang mana niatan yang ada di kalbu dari kesyirikan dan ketidakikhlasan itu akan Allah bongkar, baik dunia lebih-lebih di akhirat. Wa husila ma fi sudur, akan terbongkar apa-apa yang ada di kalbu. Dan semoga Allah Ta'ala jaga niatan kita semua, jemaah sekalian. Baik saya terutama pribadi yang lemah ini, dan juga bapak-bapak dan juga ummahat, semua akan terbongkar niatan kita semua. Dan di antara kasus para murtaziq, muta'akilun bil Quran, mereka yang murni nyari makan dengan Al-Quran, bukan bekerja karena dengan nafkah, ya, bukan, walaupun mengajar Al-Quran juga dalam beberapa kasus diperbolehkan untuk diberikan ganjaran upah, boleh dalam beberapa kasus. Tapi ini beda, yaitu mereka yang mempelajari langgam demi langgam belaka. Dan menghafal Al-Quran hanya supaya diundang jadi imam, itu tujuannya. Bahkan sengaja dalam suatu pesantren atau suatu majelis qiraah Quran, pengajaran baca Al-Quran, murid-murid diwajibkan untuk menghafal spot-spot tertentu di Al-Quran. Tidak semua, spot-spot aja, juz 1 dari ayat sekian sampai sekian, paling 5 atau 6 ayat saja, juz 2 sekian sampai juz 3, itu aja. Sampai setiap juz itu ada hafalannya, tapi di bagian itu aja. Dan kemudian ada mungkin kaset khusus dengan langgam, misalnya maqam rasd, untuk itu, setiap itu. Sehingga murid-muridnya setiap hari dicekoki harus hafal itu dengan langgam yang seperti ini, sehingga nanti enak didengar oleh jemaah kalau jadi imam nanti. Akhirnya setelah lulus jadilah imam. Dari tahun jebot sampai tahun modern, yang dibaca ketahuan itu-itu aja, dengan nada yang selalu sama di tiap detailnya, karena itulah yang ditalkin. Salah sedikit nada, itu bisa buyar di hafalannya, saking bertumpu pada nada, bukan pada hafalan atau pemahaman. Dan ini wakil terjadi. Untuk apa tujuannya? Supaya telunjuk-telunjuk itu menghadapnya.
Oh dia qari, dia pintar. Oh dia membaca surat ini. Oh dia membaca surat ini. Ternyata dia hafal semua. Oh, berarti dia hafalnya jauh nih. Padahal sekelumit dari juz itu saja, juz 4 sekelumit itu, juz 5 sekelumit itu, gitu. Dan itu gak sampai 7 ayat, gak sampai 1 halaman nih kawan. Dan ayat-ayatnya ayat-ayat yang populer atau yang sering kedengeran oleh orang-orang, sehingga wah masya Allah nih, ada familiar gitu. Jadi itu tujuannya apa? Fulus, banyak fulus. Atau minimal kalau nggak punya, kalaupun nggak dapat fulus, popularitas atau penunjukkan jari-jari terunjuk kepadanya. Masya Allah itu fulan itu, suaranya masya Allah fulan. Atau menjadi qari di banyak ma'atim atau ihtifalat lil mauta, yaitu perayaan-perayaan terhadap kematian, baik 7 harian, 40 harian, haulan atau seratusan, dan seterusnya dari perayaan-perayaan yang tidak ada dalil sama sekali. Dan ini di suatu negara Arab ada tuh populer hal kayak gini. Jadi korinya itu undangan banyak, korinya itu pakai langgam, kemudian masya Allah suaranya hingar-bingar luar biasa dengan efek yang luar biasa, teriak kemudian dengan Al-Quran. Dan ketika selesai, orang-orang mau Allah, ada yang sampai kemudian mereka ada teriak-teriak, mungkin mendoakan atau ngomong apa, masya Allah. Yang mereka mendapatkan keuntungan yang begitu besar dari hal-hal seperti ini. Perayaan kematian fulan atau haji fulan dan seterusnya. Maka ada suatu kisah yang membuktikan bahwasanya sebagian dari orang seperti ini hanya mengharapkan popularitas atau manfaat duniawiyah dari bacaan Qur'annya. Suatu ketika ada diundang oleh suatu keluarga kecil untuk haulan atau semisalnya. Diundang qori ini dan diberikan kepada qori ini amplop yang telah dihitung oleh sang qori, atau uang yang dihitung oleh sang qori sedikit dinisbatkan atau dibandingkan dengan undangan-undangan lainnya. Misalnya ke undangan lain biasanya 500 ribu, ini cuman 100 ribu. Misal saja itu, misal ini di tanah Arab ya, ini bukan di sini. Ini misal untuk mendekatkan aja cerita ini, pendekatan aja. Maka kemudian tibalah giliran qori itu qiraah di depan jemaah keluarga besar. Maka dia baca apa jemaah? Khuzuhu faghullu thummal jahima sallu. Itu surat Al-Haqqah atau Al-Ma'arij, itu Al-Haqqah sepertinya. Apa artinya? Ambillah itu dan seretlah dia, dan apa namanya, belenggu dia dan seret dia masuk ke neraka. Dan ini orang-orang Arab yang tahu itu surat juz 29 surat Al-Haqqah. Dan ini tentang apa? Orang-orang mujrim, orang-orang jahat yang diseret ke neraka gitu sama malaikat dengan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Qari ini baca itu di depan keluarga besar. Maka keluarga besar keperasin, ya qari, ini kan kita lagi merayakan, lagi ihtifal, lagi merayakan kematian fulan, kok malah baca? Ayolah, jangan doa-doa, jangan ayat-ayat azab. Ini kan ayat-ayat azab, ayat-ayat rahmat tentang jannah. Apa kata qari itu? Apakah kalian menyangka surga itu didapat dengan cara gratis, dengan harga yang murah? Mereka pun keluarga besar paham. Oh, taib. Ya qari, kami akan tambahkan hadiah buat antum. Tapi jangan baca ini ya qari. Akhirnya diberikan kembali hadiah. Maka dia pun membacakan kemudian apa? Anda lupa ayatnya. Dia akhirnya qari ini memberikan surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat surga. Karena udah besar bayarannya. Lihat bagaimana, bagaimana fitnah tarif pada qari, da'i dan semisalnya. Melencengkan yang tadinya ikhlas
melenceng jadinya ikhwan. Gara-gara apa? Fulus. Ikhlas berubah karena fulus. Iya. Dan ini juga tentu untuk anak pribadi nasihat dan untuk semua dari kita. Ya. Qul huwallahu ahad. Ikhlas terutama dalam amal ibadah ya, memang ini dalam masalah ibadah. Allahus Samad. Allah Azza wa Jalla As-Samad. As-Samad. Apa itu As-Samad? As-Samad maknanya sebenarnya lafal jalalah isim Allah As-Samad ini yang diantara nama-nama Allah yang terbaik ini, karena ada beberapa nama Allah yang menggabung yang maknanya itu menggabungkan banyak dari makna sifat-sifat lainnya, seperti Al-Ahad termasuk Allah Al-Azim Al-Majid, dan diantaranya yang agung sangat 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 besar cakupan maknanya As-Samad. As-Samad bisa makna pertama yaitu kamilus sifat, yaitu yang sempurna segala sifatnya, yaitu As-Samad yang sempurna segala sifatnya, mencakup seluruh sifat Allah Azza wa Jalla yang sempurna. Berarti ini ayat kedua dari Al-Ikhlas, ayat yang luar biasa. Cukup dengan dua kata Allahu As-Samad itu sudah menghikayatkan dengan simpelnya seluruh sifat-sifat mulia Allah Azza wa Jalla. Allahu As-Samad. Ya. Allahu As-Samad, kamilus sifat. Yang mana sempurna pada ilmunya, sempurna kepemilikan dan kerajaannya, sempurna kebijaksanaan dan hikmahnya, sempurna kesantunan dan kemuliaannya, sempurna kekuasaannya, sempurna kemahabesarannya, sempurna kasih sayangnya, sempurna. Seluruh sifat yang antum tahu bahwa itu sifat Allah, maka itu terkandung pula dalam As-Samad. Maka boleh kita ya As-Samad. Ya. Saya ini kalau sekarang sebut wahai Somad itu udah kesannya nama seorang ustaz dia nih ya kepikirannya karena saking populernya. Tapi As-Samad ini nama Allah. Makanya kalau misalnya ada orang namanya Abdu kemudian nama Allah, panggil Abdu nama Allah, jangan panggil nama Allahnya. Ya Abdulnya boleh, Pak. Boleh lengkap Abdullah misalnya. Coba sekarang misal Abdul Somad. Jangan panggil Somad. Ya jangan juga bedul, itu kan bahasa kita. Jangan Abdu pelawak itu. Abdel sama, jangan udah Abdul boleh fadal. Adul itu kok jadi pelawak semua jadinya. Abdul Somad, Abdul Somad. Iya. Abdul Rahim, Abdul Rahim. Kita kadang Rahim, him doang bawa, diplesetin pula. Kadang-kadang gitu. Abdul apa? Abdul Karim, bukan Karim panggilannya. Kalau Abdullah panggilan Allah enggak? Enggak, karena apa? Itu nama Allah maksudnya. Begitu pula dengan Abdul Karim, Al-Karim di sini nama Allah. Kan hambanya Karim, hambanya Allah, Al-Karim. Abdul Majid, jangan Majid panggilnya. Kalau nama kalau misalnya namanya Nur Khalis Majid, baru Majid boleh. Karena Majid di sini bukan nama Allah maksudnya. Gitu. Ya. Begitu, Pak. Apakah boleh manusia dinamakan Somad gitu? Somad misalnya Husain Somad enggak boleh. Tapi Abdul Somad boleh. Karena Somad ini khusus sifat dan nama untuk Allah Azza wa Jalla. Enggak ada yang bisa, enggak ada yang layak ternamakan dan tersifati dengan Somad. Karena Somad ini mengandung apa makna? Sempurna di seluruh sifatnya. Gak ada manusia yang sempurna seluruh sifatnya. Gak ada. Dan juga bisa di makna yang kedua As-Samad ini, yaitu Alladhi tasmudu ilaihi jami'ul makhlukat. Yaitu Alladhi taqsuduhu. Yaitu As-Samad disini maknanya adalah yang dituju oleh seluruh makhluk. Atau bisa dimaknai yang biasa kita kenal, yang seluruh makhluk bergantung padanya. Itu makna Somad yang kedua. Yang seluruh makhluk
bergantung padanya. Maka makna pertama tadi kita tinjau dari segi zat Allah Azza wa Jalla yang sempurna seluruh sifatnya. Makna kedua kita tinjau dari bagaimana makhluknya itu bergantung padanya. Seluruh makhluk bergantung padanya walaupun sombong. Seluruh makhluk bergantung dan akan menujunya walaupun sombong di dunia. Maka itu makna As-Samad. Yang makna pertama apa? Sempurna seluruh sifatnya. Berarti ini tinjauannya dari zat Rabb kita Azza wa Jalla, dari Allah Azza wa Jalla, pada dirinya yang mulia. Kemudian yang kedua, maknanya As-Samad adalah yang segala makhluk bergantung padanya. Maka ini ditinjau dari segi makhluk. Ya begitu. Allahus Samad. Ketika kita tahu Allah itu Maha Esa, dan ketika kita tahu Allah itu sempurna segala sifatnya dan seluruh makhluk bergantung padanya, maka cari siapa lagi? Nyari siapa lagi gitu loh. Apalagi kalau usia kita sudah senja, sebentar lagi maghrib. Nyari siapa lagi? Iya kan? Nyari jodoh, fadl. Nanti di surga bidadari insyaallah. Nyari siapa lagi? Nyari manusia mana lagi? Nyari duit mana lagi? Sementara semua udah Allah cukupkan. Sangat rugi kalau misalnya usia senja kita digunakan untuk dunia belaka. Kasihan. Kemudian lam yalid walam yulad. Ini kalau ada pertanyaan segera, karena saya sebentar lagi menyelesaikan materinya. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak pula diperanakan. Dan Allah Subhanahu wa taala murka, sangat-sangat murka dengan kecemburuannya dan kemarahannya kepada siapapun yang menuduh bahwasanya Allah taala memiliki anak. Na'udzubillah min dzalikal kalam. Maka terlaknatlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala mempunyai anak. Tapi bagaimana dengan pernyataan sebagian dari orang Nasrani, di antaranya Barack Obama dan semisalnya, dan sebenarnya itu akidah, di antara akidah mereka bahwasanya we are children of God, kata mereka. We are children of God. Ini bukan kata Obama saja. Kata para pendahulunya di Nasara juga kayak gitu banyak. We are children of, artinya kami adalah anak-anak Tuhan. Inilah complicatednya ini sini, rumitnya. Sebenarnya anak Tuhan itu siapa bagi mereka? Nabi Isa atau mereka juga? Gitu kan? Tapi mungkin tafsiran mereka bahwasanya Nabi Isa itu anak Tuhan, betul. Bagi mereka ya. Maksudnya dijadikan anak oleh Tuhan. Adapun kami itu dijadikan, kami sebagai anak dalam artian kami ini adalah pihak yang dinaungi oleh Tuhan, seperti orang tua menaungi anak. Misalnya, itu satu tafsiran. Atau tafsiran lainnya, kami adalah pecinta Tuhan dan Tuhan mencintai kami sebagaimana anak dan bapak sering mencintai. Itu dua. Atau tafsiran ketiga, semuanya batil. Karena itu sudah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Al-Maidah. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basharun mimman khalaq. Berkata orang Yahudi dan Nasrani, jadi bukan Nasrani, Yahudi juga berkata, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kata Yahudi dan Nasrani, kami adalah anak-anak Tuhan dan kami para pecintanya, kami yang dicintai oleh Tuhan. Itu klaim siapa? Yahudi Nasara. Itu dilihat di surah Al-Maidah. Jadi children of God itu sudah ada dalam kaidah mereka, dalam teologi mereka, dan sudah dibantah oleh Allah Azza wa Jalla melalui surah Al-Maidah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Mereka dibilang mereka yang dicintai oleh Allah. Tapi kemudian Allah bantah, katakan wahai Muhammad, falaima yu'adzibukum bidzunubikum. Lalu kalau memang kalian itu putranya atau anak-anak Allah,
dan kalian itu dicintai oleh Allah. Kenapa Allah mengazab kalian dengan sebab dosa-dosa kalian? Harusnya kalau memang kalian itu anak-anak Allah dan yang dicintai oleh Allah, kalian enggak dapat azab. Dimudahkan Yahudi enggak usah eksodus ke Madinah atau Khaybar, udah di Palestina aja makmur di sana. Nasara juga enggak usah kemana-mana, udah makmur aja sana. Enggak usah perang-perang dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad dan wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara. Sekufu enggak ada dengan Allah Azza wa Jalla. Kufu. Apa arti kufu di sini? Sebanding. Makanya dalam pernikahan ada yang namanya sekufu. Bukan sesuku ya, sekufu. Sekufu ini perlu difahami, Pak. Sekufu berarti kan yang punya yang apa ya? Berarti ada standarnya dong gitu loh. Ada standarnya dong. Ya. Artinya sekufu itu baik dari segi agama, dari segi harta mungkin dan lainnya, akhlak dan seterusnya. Tinjauan sekufu itu hanya diperlukan oleh perempuan. Laki-laki enggak, Pak. Iya, perempuan yang perlu sekufu, perlu cari suami sekufu atau lebih. Kalau suami enggak perlu. Pak, suami bebas. Apa maksudnya suami sini laki-laki maksudnya? Laki-laki bebas. Perempuan ini yang perlu sekufu atau di atasnya. Jangan sampai perempuan ini nikah dengan laki-laki yang di bawah kufunya. Karena kenapa? Kenapa begitu? Karena dalam Islam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-lakilah superior di atas perempuan dalam urusan kepemimpinan dan rumah tangga. Rais, pemimpin, amir, penguasanya rumah tangga. Ya. Namanya penguasa rumah tangga itu enggak diwajibkan untuk dapat istri yang sekufu. Enggak mesti laki-laki itu enggak mesti asal jangan wanita hina aja gitu loh, ustaz tapi nikahnya sama pelacur, ya jangan, ya enggak gitu banget lah, itu keterlaluan itu ya, kok bisa gitu loh. Enggak, maksud perempuan. Karena kenapa? Nah, itu yang pertama. Laki-laki itulah yang superior nantinya. Kalau perempuan kan mana? Yang kedua, karena madarat yang akan terjadi jika perempuan nikah pada yang tidak sekufu, madaratnya lebih besar. Nanti justru dia akan mengambil alih nahkoda rumah tangga perempuan karena suaminya enggak sekufu. Istrinya tajir, suaminya belingsatan hartanya, gak ada, bahkan tinggal di pinggir kali, bukan ngontrak, ilegal, malah mentalnya digusur. Ya gak bisa, kayak gitu gak bisa. Ntar kemudian ketika bertemu pernikahan, malu suaminya, ini kok nikah mewah banget, padahal saya tinggal di pinggiran Bantar Gebang misalnya. Bukan nama, bukan daerahnya maksudnya, di dekat tempat sampah misalnya. Atau gak sekufu dari segi apa, agama. Mohon maaf, istrinya lulusan Lipia. Ternyata dia nikah sama suami. Ini bukan masalah lulusan, lulusan enggak menjamin ya. Enggak, maksudnya di sini istrinya tuh alim, masya Allah, ilmunya tinggi. Suaminya baca Al-Baqarah aja terbata-bata, bahkan Alif Lam dibaca alam sama dia. Saking bahlulnya. Ini gimana mau membuat rumah tangga? Ini istrinya mau dikemanain? Istri juga enggak bakal tahan. Kok saya dicariin suami kok kayak gini? Saya mendingan ketemu kecok dapur daripada sama suami saya ketemu kayak gini. Gak bisa apa-apa. Kesian nanti istrinya. Maka istri ini, perempuan ini yang cari sekufu. Suami mah gak harus. Bahkan kadang-kadang kalau suami cari sama ya gitu, kadang-kadang gak enak juga nih istri. Dia kaya, istrinya kaya, bahkan lebih. Agak minder. Kalau laki-laki bebas, faddal. Tapi boleh kalau mau cari yang lebih kaya, faddal. Itu yang dimaksud kufu di situ, Pak. Ya. Jadi yang nyari kufu siapa?
pihak mempelai perempuan ini. Iya, jangan kasihan perempuan kalau udah dinikahi, ternyata agama suaminya domplang. Padahal ini anak udah dididik baik-baik, ya hancur sudah. Beda kalau misalnya laki-laki kalau kan masalah talak itu kan di tangan laki-laki, kecuali kalau khulu ya. Di tangan laki-laki dengan lisan laki-laki, dia yang pegang. Kalau misalnya terhadap perempuan yang membangkang dan udah dinasihati gak bisa, diceraikan khulas, bisa nikah lagi. Atau bahkan laki-laki pun bisa menambah nikah. Jadi ini laki-laki dibebaskan dalam Islam karena dialah yang memimpin, bukan perempuan. Maka yang harus memilih kufu inilah perempuan. Gitu. Baik, kembali ke walam yakul lahu kufuan ahad. Dan tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, setara dengan Allah, enggak ada dari seluruh sifatnya, tidak ada yang sama dengan Allah azza wa jalla. Kesamaan lafal sifat tidak melazimkan kesamaan hakikat. Misalnya, Allah azza wa jalla memiliki pendengaran. Manusia memiliki pendengaran, sama-sama namanya pendengaran. Tetapi hakikat pendengaran Allah azza wa jalla jauh-jauh berbeda, tidak bisa dibandingkan dengan pendengaran makhluk manapun. Allah Ta'ala memiliki kasih sayang, pun manusia memiliki kasih sayang, sama-sama namanya rahmah, kasih sayang, mawaddah. Tetapi tidak, Allah Ta'ala tidak sama hakikat kasih sayangnya dengan kasih sayang makhluk. Jadi kesamaan lafal atau nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Kayak ana dengan antum, mungkin diantara antum pak ada yang namanya Hasan, ana juga Hasan, tapi tata cara kehasanan kita beda. Atau mungkin Hasan blending nama Hasannya beda. Misalnya antum Hasan siapa? Ya. Hasan siapa Pak Antum? Hasan siapa Pak Antum? Hasan apa namanya kira-kira? Hah? Nama antum misalnya Hasan Fulan misalnya namanya. Nama anda Hasan Alan, ya. Ya beda. Ya. Monyet pun punya muka. Kita punya muka, mau gak disamain? Gak mau, tapi orang bilang, lah kan sama-sama punya muka, tetapi tata bentuk mukanya berbeda, gak boleh disamain. Lah lebih-lebih khaliq Allah Azza wa Jalla. Iya, maka kesamaan nama atau sifat itu tidak melazimkan kesamaan hakikat. Ya begitu para bapak dan ummahat sekalian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Apakah ada pertanyaan jemaah? Jika tidak saya tutup. Jika ada saya tutup nanti. Ada enggak? Tidak ada? Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada? Cukup? Fadhal. Kata ahad ini apa sama dengan ahad hari Minggu, Ustaz? Kata ahad ini apakah sama dengan ahad hari Minggu? Sama. Tapi bukan berarti hari Minggu ahad berarti ini nama Allah berarti. Enggak. Bukan itu maksudnya. Karena arti ahad itu one. First, satu atau first kan beda, satu sama first pertama ya, first ya, taib itu ahad satu atau pertama satu. Hari-hari itu sebenarnya hari-hari kita, hari-hari dalam bahasa Arab. Jadi aliran Nusantara ya, itu mereka yang anti Arab itu harus ganti. Jadi kan jangan pakai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ahad. Ahad ya, mereka pakai Minggu. Kami Minggu berasal dari kata bahasa Portugal, Domingo. Nah itu untuk perayaan Kristen juga, yang di situ ada masalah akidah juga. Domingo, Domingo itu dari bahasa Portugal. Sisanya Senin sampai Sabtu dari bahasa Arab. Iya. Orang-orang kafir ketika kita bilang hari Ahad, mereka seperti gimana gitu? Ya, hari Ahad. Mereka bilang, ih jangan ahad dah, itu kayak bahasa Arab aja ahad-ahad. Dari semua Senin sampai ahad itu cuman ahad doang kan yang gak dipopulerkan kan? Iya.
Cuman Ahad doang yang gak dipopulerkan. Yang lain Senin sampai Sabtu biasa, orang-orang kafir pun ngomong Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtu, Ahad. Iya. Karena kalau udah Ahad itu kan kesannya kita udah populer, Qul huwallahu Ahad. Ahad Maha Esa. Ya mereka Trinitas kok, gimana Maha Esa. Tapi Ahad ini tidak ada kaitannya dengan nanti Ahad kemudian itu nama Allah. Enggak, ini Ahad satu. Isnain, Senin. Thulatha, Selasa. Selasa, Selasa. Arbi'a, Rabu. Khamsah, Khamis. Khamis, Khamsah. Kamis. Ya, Jumu'ah, Jumat. Artinya ngumpul. Nah, Saturday ini Sabt. Ini sudah ada dalam syariat Allah, Sabt, Yaumus Sabt. Iya. Kata Allah Azza wa Jalla, bagaimana orang-orang Yahudi yang mereka disyariatkan untuk libur di hari Sabtu. Sabt. Ya. Sabt. Tadi Sabtu itu hari liburnya orang Yahudi. Dan Minggu atau Ahad hari liburnya orang Nasrani. Dan Jum'ah itu hari Jumatnya orang Islam. Ya. Sabat bisa juga Sabat atau Sabat. Black Sabbath itu nama band itu. Dan itu Black Sabbath itu band dari Yahudi. Dimaksudkan dari situ dia lebih ke aliran menyerupai black metal yang memang itu produk dari Yahudi juga dan dimaksudkan untuk satanisme. Jadi Sabbath ini hari raya atau perayaan Yahudi yang memang dijadikan black ya untuk diintegrasikan dengan satanisme. Itu Black Sabbath itu. Tapi itu nama band, Pak, bukan nama ini. Nama band. Band udah lama bandnya, sekarang mungkin udah mati orangnya. Ya, cepat-cepat aja emang mati yang seperti itu. Ya. Itu Sabtu Ahad. Nah, Sabtu ini memang ada dalam Al-Qur'an juga ada menyebutkan Sabtu. Jumat. Jadi yang menganggap hari Ahad, jangan pakai Ahad lah Minggu. Ya udah kalau gitu Senin sampai Sabtu jangan ikutan. Ayo cari apa bahasa Jawanya Sabtu apa itu bahasa bahasa moyang kita tuh apa untuk Jumat. Atau orang Jawa sendiri Jumu'ah. Dan itu yang lebih tepat sebenarnya orang Jawa tuh melafalkan Jumat Jumu'ah. Karena Jumu'ah dari Jumu'ah itu lebih benar Jumu'ah mu Jumu'ah ya Jumat itu Indonesia Jumat ya dan Kamis Khamis ini disebabkan orang banyak yang dulu kalau misalnya mau Jumatan kan banyak orang suka sedekah Jumat hari Jumat dianggap bagus untuk sedekah insya Allah emang bagus. Nah biasanya mau Jumatan kan bererot tuh deretan pengemis di dekat masjid. Kan dari dulu kayak gitu, enggak tahu kok sekarang. Kayak sekarang enggak, sekarang enggak banyak alhamdulillah. Tapi dulu kan kayak gitu, Pak ya. Banyak tuh. Rata-rata muka-muka desa embuk-embuk deh itu ya. Ya, sama anak-anak kayak kadang itu ngemis itu namanya kan. Nah, kenapa disebut ngemis? Karena mereka eksodusnya perginya ke kota itu hari Kamis. Iya, hari Kamis. Ngemis jadinya. Ngapain lu? Mau ngapain? Mau ngemis dulu. Ah, ngemis berarti ke kota nyari uang. Bukan kayak gitu, Putra, orang Betawi, ha? Enggak ngerti. Gitu, Pak. Ya. Itu sababun nuzulnya. Yang enggak tahu kok ada sababun nuzul lain, saya enggak tahu. Tapi itu dari Kamis, ya. Ngemis. Emang kayak gitu, Pak, sejarahnya. Iya. Jadi ada beberapa benda-benda yang sebenarnya itu root kata asal bahasanya itu unik gitu loh. Ternyata oh ternyata gini. Saya ada buku bukan keren saya maksudnya beli. Asal usul benda di sekitar kita. Itu buku manfaat juga itu karena ada istilah-istilah yang kayak
odol dari mana, ternyata nama merek atau apa itu semua, masya Allah deh. Dan ternyata ada sejarahnya juga. Indonesia ini sekarang ini nggak bisa lepas dari bahasa Arab, nggak bisa lepas dari tadi Ahad, Kamis, Ngemis, nggak bisa. Bahkan orang yang anti Arab aja namanya Said. Iya. Harusnya Said ini diganti namanya apa? Arti Said apa? Bahagia kan? Bahagia itu juga dari bahasa Arab, bahjah. Iya, bahjah itu artinya bahagia, sumringah. Iya. Ya udah ganti seneng, berarti seneng namanya. Pak Seneng, Profesor Seneng misalnya. Iya. Jadi kalau anti Arab susah, Pak. Ntar nama saya Hasan jadi bagus, enggak mau saya. Udah bagus-bagus Hasan jadinya bagus, enggak mau. Tah Hasan. Iya. Ntar ini masih apa namanya, Pak? Al-Muhajirin, bahasa Arab. Islam Nusantaranya gimana? Ya hijrah bahasa Arab. Munggah, nah itu. Exodus ya, itu dari bahasa Barat boleh. Ya, Arab enggak boleh. Ya gitu. Baik. Udah enggak lagi cukup insyaallah. Ya kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairan jazaa atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.